Beginilah tradisi masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat dalam bergotong royong memugar rumah salah satu warga yang dilakukan dengan cara menggotong rumah secara beramai-ramai. Salah satunya dilakukan di Desa Sapu Garabre, Kecamatan Brangrea ini. Hampir semua warga, terutama kaum pria di desa ini, datang beramai-ramai untuk membantu salah satu warganya yang akan memugar rumah dengan cara dipindahkan ke lokasi lain. Bahkan, bukan hanya warga desa, namun aparat desa yang bertugas di desa ini seperti TNI dan Polri ikut membantu terlibat langsung dengan kebersamaan mengangkat rumah beramai-ramai dengan warga. Setiap memindahkan satu unit rumah panggung, biasanya sebanyak 100 orang kaum pria ini bergotong royong memindahkan rumah secara bersama-sama. Rumah pun diangkat atas komando salah seorang tetua desa. Ratusan orang ini kemudian mengangkat rumah dan memindahkan ke lokasi yang telah ditentukan. Butuh waktu beberapa kali untuk berhenti karena beban yang berat dan juga untuk memastikan titik lokasi untuk meletakkan rumah tersebut. Sementara kaum ibu bertugas memasak dan membuat kue untuk makanan yang akan disuguhkan usai menggotong rumah. Wakil Bupati Sumbawa Barat, Put Syaifuddin mengatakan, gotong royong mengangkat rumah secara bersama-sama ini merupakan tradisi masyarakat Sumbawa Barat peninggalan nenek moyang yang sudah lama dilakukan. Untuk memelihara tradisi asli Indonesia khususnya Sumbawa Barat ini, pemerintah memadukan program bantuan bedah rumah panggung dan semua bantuannya diserahkan langsung kepada masyarakat dan pemilik rumah untuk mengolahnya. Sehingga kebiasaan gotong royong memindahkan rumah bersama-sama ini tetap akan terjaga. Ini adalah salah satu program pemberdayaan gotong royong atau PDPGR di Kabupaten Sumbawa Barat yang dilaksanakan dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa dan peliuk. Ya, jadi tradisi gotong royong secara bersama-sama ini sudah lama ini ya, yang mulai terkikis. Nah, kami di Kabupaten Sumbawa Barat tidak mau persoalan gotong royong ini hilang di tengah-tengah masyarakat karena ini sangat penting. Usai menggotong rumah bersama, warga kemudian berkumpul dan menyantap makanan yang telah disiapkan kaum ibu. Usai menggotong rumah bersama, warga kemudian berkumpul dan menyantap makanan yang telah disiapkan kaum ibu. Ajang ini juga dijadikan momen oleh warga yang telah berkumpul untuk berdiskusi bersama antar warga dan aparat desa. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, Cat TV. Thank you.